Dengan quick mower ini kerjaan terasa enteng, terbantu sekali. Nggak butuh waktu lama sih buat operasinya, gampang kok. Batang-batang yang gede yang kurang lebih diameter 10 cm itu dapat terpotong. Awalnya kita kesulitan untuk pembabatan. Alat yang kita pakai sekarang kurang mencukupi, kurang memadai sama hasil yang kita dapat. Akhirnya kita coba browsing-browsing di YouTube, terus di situ kita temukan alat yang bisa bantu untuk mempermudah pekerjaan kami. Di situ kita lihat hasilnya lebih banyak dan lebih luas. Di sini area kan lumayan luas lah, banyak semak termasuk dari gulma, terus pohon berduri itu pun diameternya juga lumayan besar sih. Tapi alhamdulillah dengan adanya quick mower ini, untuk batang-batang yang gede yang kurang lebih diameter 10 cm itu dapat terpotong. Sebelum kita pakai quick mower ini, kita pakai mesin potong rumput biasa manual. Ya, intinya dengan quick mower ini, di sini kerjaan terasa enteng, terasa terbantu sekali. Karena apa? Dalam satu hari aja udah kelihatan banget hasil yang dicapai. Rata-rata untuk perharinya itu dapat 1 hektar. Untuk penggunaan kurang lebih 7 jam kan, karena ada 1 jam buat istirahat. Quick mower ini sebenarnya nggak butuh waktu lama sih buat operasinya. Ini cukup mudah dan gampang kok. Quick IMW 1A, papa cepat tanpa kendala.